Ini 53 meter, ya. Sasarannya botol snowman kecil itu. Saya mau menunjukkan bahwa dengan menggunakan peredam pada senapan-senapan yang besar, tenaganya ya, itu memperbaiki akurasi ya teman-teman. Ini kita lihat ya, klik grendel 1. Kita lihat, 53 meter, 0 plus 2, 3 per 4 dot di atas cross ya. Kita lihat ya. Jadi menggunakan peredam ya pada beberapa senapan-senapan big game atau senapan PCP yang tenaganya besar ya, itu amat membantu sekali di akurasi. Ini PCP Monel OD34 ya, Patrian full dengan teleskop GSR 4x32 fix ya. Ini jaraknya 53 meter ya teman-teman ya. Ini ya, tanpa edit ya. Karena senapan ini tenaganya besar, maka kalau memakai peluru 12 grain ya, walaupun jaraknya 53 meter, itu kecenderungannya naik. Nah, kalau memakai muscle breaker ya, tenaganya besar, makin liar, sulit dikendalikan. Harus pakai 20 grain. Tapi kan boros ya. Boros duitnya. Jadi supaya bisa mengakomodasi peluru yang kecil 12 grain GBS, terpaksa saya memakai peredam. Tapi sudah dimodifikasi ya. Sekatnya kita buang dan mantap ya tembakannya ya. Botol tintanya di sini ya. Ajur gitu ya. Telak sekali ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa menggunakan peredam itu sebentar. Ini peredamnya sudah saya modifikasi Basnel Mini ya. Ini tanpa manometer dengan 5 baut pen. Jadi dia kuat sampai 5500 PSI, aman 4500. Tapi tetap saya hanya isi di 3000 PSI aja teman-teman ya. Lalu saya buang tadi di 2900 PSI. Ya, jadi impact-nya benar-benar fatal banget ya. Akurasinya tinggi sekali ya dengan memakai peredam. Kalau tanpa peredam menggunakan muscle breaker seperti kemarin-kemarin, tenaganya makin ngeri. Tapi efek sampingnya pelurunya liar, sulit dikendalikan, mintanya 20 grain SJ20. Nah, boros duitnya. Padahal ini laras hose barrel ini 6OD16, twist ratio 1:12, sudah cukup bagus ya, muternya sudah cukup banyak. Jadi 2/4 twist putaran dalam 70 cm. Oke, itu aja. Ini unit berat 6 kilo 2 on, 6,2 kg tanpa teleskop. Mantap banget ya. OD34 3 mm, tabungnya ini 65 cm ya. Salam para pecinta big game, salam untuk teman-teman semua. Salam para pecinta PCP Jowo ya.